Oke, halo sahabat-sahabat YouTube, guys. Ini buah pisang atau bahasa Jawanya gedang. Ini nggak tahu jenis gedang apa, pokok gedang. Oke, ini manfaat buah gedang itu banyak pol. Manfaat yang pertama yaitu membantu atasi hipertensi. Hipertensi kupos, pokok hipertensi. Sumber karbohidrat dan vitamin A. Meski buah pisang itu kuayalkan vitamin dan serat, bagus. Lak karo apel itu seratnya lebih banyak. Ini pisang ini. Terus 5 kali lebih banyak vitamin A nih timbang apel. Pisang perlancar metabolisme. Tidak perlu obat, pisang ini dengan memakan pisang ini wis membantu metabolisme tubuh Anda ini, san pisang ini loh. Tapi jarang ada yang mau makan pisang. Ini pisang ini meningkatkan kekebalan tubuh. Yes, tubuh kebal, lancarkan oksigen ke otak. Yes. Otak itu diencer, mengatasi anemia. Anemia adalah kekurangan darah putih. Lene, darah putih kurang kok stabil. Menurunkan berat badan. Nah, sing pingin diet-diet sing awake rada lemu iki mangan iki. Mangan kisah tundun wis jelas. Panggah luwe gak mangan sego. Menyehatkan tulang. Nah, tulangnya ben sehat. Ben gak dengkulen. Pisang sebagai mood food. Nah, ini lho. Mood adalah kesenangan. Biasanya lah bad mood kuwi cedek-cedek kuwi mangan iki. Untuk merawat kulit. Nah, kulitnya ben terawat ini makan pisang. Yes. Dan juga masih banyak lagi wis. Wah, akeh pol pokoknya manfaatnya pisangnya. Oke, wis cukup itu saja ya manfaatnya pisang. Cik wakeh jani sebut no siji-siji yo gak barbar yang ke video ini. Wis, oke gitu saja. Dadah.